Inilah babak semifinal kelas 6 PK Underbun. Ada Denny Anggana dari Starnaja menggunakan mesin BS6 PK-nya atau mesin penguar. Dan di sini ada jagonya juga Kaltara, ada Dimang Merpati dengan menggunakan mesin MZ 6,5 PK. Di Kaltara tidak membedakan mana mesin penguar dan mana mesinnya kuntul atau mesin MZ. Menjadi satu, MZ PS Panguar judulnya nih. Rata-rata pembalap dari Kaltara menggunakan mesin 6,5 PK MZ Yamaha. Ah, itu ada Dimang Merpati. Ada Denny Starnaja menggunakan speed. Bukan, ya. Kita saksikan di babak semifinal. Langsung ketemu jagonya dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Ada Denny Starnaja dan ada Dimang Merpati. Mana Dimang Merpati? Oh, itu di sana. Ada Dimang Merpati. Mari kita saksikan. Denny Anggana memakai mesin Panguar 6 PK setengah Underbun melawan Dimang yang menggunakan mesin MZ 6,5 PK Yamaha. Mari kita saksikan babak semifinal. Harus berjuang keras para penjoki yang mau ingin masuk ke babak final karena yang diambil hanya 1 dan 2. Bersiap. Sudah dilepas. Langsung dipimpin oleh Denny Anggana. Denny selesaikan. Mana pembalap Kaltara? Buat mesin Denny tersungkur di Kalimantan Utara. Itu misinya kali ini. Ayo, mana pembalap Kaltara? Mana pembalap Kaltara? Memang tidak bisa dikejar. Masih Denny Anggana. Masih dari Denny tim Starnaja. Masih nampaknya masih Denny. Ada Denny di posisi pertama. Sudah berputar disusul oleh Dimang Merpati. Dimang Merpati. Masih Denny. Mengerikan sekali pembalap dari Kalimantan Timur, Denny Anggana dari tim Starnaja. Oh. Dengan loncatan khas perahu jarum, Kalimantan Timur menggila sekali. Luar biasa. Masih Denny. Disusul oleh Dimang Merpati. Disusul oleh Dimang Merpati. Masih Denny. Sudah bisa kita pastikan kalau larinya begitu sudah pasti Denny Anggana. Sudah berputar. Masih Denny. Denny jauh sekali meninggalkan musuh. Dibayang-bayangi oleh Dimang. Sungguh keadaan yang tidak imbang nampaknya. Denny masih menggila dengan speed kudanya itu. Masih terus digeber Denny Anggana dari tim Starnaja. Masih di depan. Disusul oleh Dimang Merpati dengan menggunakan perahu biru muda. Ciri khas daripada tim Merpati. Sedangkan di posisi ketiga ada Abu Bakar Starnil dari Tanjung Rumbia terus digeber. Masih Abu Bakar di posisi ketiga. Mari kita lihat. Masih Denny. Denny Anggana. Yeah, I'm going to be there.
sendiri di sini. Masih Denny Anggana masih di posisi satu, masih di gaspol saudara, terus digeber. Denny Anggana menggunakan mesin pengeluarnya masih memimpin, sedangkan di posisi kedua ada Dimang Merpati. Dimang belum pakai obat dalam. Di posisi ketiga ada Abu Bakar Starnil. Apa yang terjadi Abu Bakar? Sedangkan di posisi keempat ada tim Azara. Siapakah ini jokinya? Ketui. Race terakhir masih Denny. Ambil fotonya yuk. Masih Denny Anggana dengan gila. Denny Starnaja membuktikan gila mantap. Di posisi kedua ada Dimang Merpati. Sabar aja Dimang, tunggu nanti dia di babak final. Di situ nanti kita kasih dia. Masih. Inilah dia dari pemimpin. Tunggu nanti di final.